Ayo, sama-sama. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Perkenalkan, namaku Umam. Namaku Nisa. Aku uminya Umam dan uminya Nisa. Ayo teman-teman, ya kita saksikan ya sama-sama ya. Ayo, 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 ayo. Alhamdulillah, sudah pagi. Mana nih Umam? Assalamualaikum Umam. Ah, aku masih ngantuk. Umam, hari ini Umam mau sekolah. Ayo bangun dulu. Ah, aku ngantuk, ngantuk. Seragamnya Umam sudah Umi siapkan loh. Ah, seragam, seragam. Oh iya, iya, iya. Alhamdulillah. Oh iya, hari ini kan aku mau sekolah. Sekolah pertama aku. Asik, asik. Yuk, mandi dulu. Jangan lupa gosok gigi. Oke, beres. Siap. Seragamku sudah kan? Sudah, alhamdulillah. Yuk, yuk, kita mandi dulu. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Sudah mandi ya? Sudah dong. Wah, sepertinya kamu sudah siap untuk berangkat sekolah. Ah, coba lihat nih seragamku bagus. Ayo cepetan, aku sudah gak sabar untuk ketemu sama mama, sama Bu Guru, sama teman-teman. Ayo cepetan dong, cepetan. Sabar Umam, Umam. Sini, kakak beritahu dulu. Umam, hari ini sekolahnya dari rumah. Hah? Dari rumah? Ah, sama aja itu padahal sama ke sekolah. Aku mau sekolah, mau sekolah, mau sekolah. Iya Umam, dengarkan kakak dulu. Begini, karena masih banyak virus, maka sekolahnya dari rumah dulu ya. Enak. Aku mau sekolah. Iya, Umam tetap bersekolah. Tapi kita sekolahnya dari rumah. Sini, sini. Kakak ajari kamu. Nih, sini duduk sini, duduk sini. Nah, nih. Nanti kita bisa ketemu dengan teman-teman dan Bu Guru. Dengan cara dibuka nih, boleh pakai HP, boleh pakai laptop, itu caranya. Hah? Pakai HP? Pakai laptop? Gimana kak? Terus aku di mana ini? Ya, Umam duduk dulu ya di sini ya sebentar. Kakak ajari caranya. Oh, gimana sekolahnya kak? Di depan itu ada
begituan? Gimana ya? Ini Umam, memang seperti ini cara sekolah kita. Nih, kita harus mendengarkan Bu Guru dan teman-teman lewat layar ini. Tunggu ya, yuk kita sapa dulu yuk. Bu Guru yang ada dan teman-teman, coba Umam yang sapa. Oh iya, sebelum kita sapa kita nyanyi dulu lah Kak. Yuk nyanyi dulu Kak. Baik, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di rumah. Pagi, selamat Bu pagi Guru. Bu Guru. Wow, senang sekali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Senang rasanya Bu Guru bisa menyapa, Bu Guru bisa melihat kalian. Ya, alhamdulillah juga Bu Guru di sini juga sehat walafiat. Ya, teman-teman, hari ini kita akan mulai bermain belajar. Kita akan setiap hari ketemu, ya. Tapi ketemunya dari layar secara virtual, oke, tidak apa-apa ya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya, oke, baik. Tapi sebelum kita lanjutkan nih, kita mau apa saja hari ini? Coba deh, Bu Guru pengen kenalan dulu, ya, oke, Bu ini panggil dulu ya. Apakah ada Umam? Mana Umam? Ada Bu Guru, ada ini Umam. Hari ini ditemanin siapa? Ditemani Kak Nisa. Ini ditemani Kak Nisa. Iya. Sekolahnya. Wah, senang sekali ditemani Kak Nisa. Oke. Hai Kak Nisa. Hai Bu Guru. Ya, nih Umam, kita akan berkenalan nih dengan teman kita. Siapa ya teman kita ya? Umam sudah tahu belum? Belum. Belum. Bu ini mau panggil nih. Namanya Aska. Mana Aska? Hai Aska. Hai Bu Guru. Halo teman-teman. Namaku Aska. Hebat. Luar biasa. Senang sekali mendengarnya. Suaranya Aska dan suaranya Umam. Wow, sangat bersemangat. Menambah semangat nih untuk belajar kita hari ini, ya? Oke, apakah hari ini kalian sudah siap nih? Mau belajar, mau bermain bersama teman-teman dan guru semuanya? Sudah siap? Yes, oke. Dijawab, Umar. Aku mau ke sekolah, Bu Guru. Kenapa, sayang? Kenapa, Umar? Mau main ke sekolah. Umar, Bu ini kok nggak dengar suaranya ya? Umam tadi bicara apa sayang? Umam mau
kok kenapa sih? Kok sekolahnya kok di rumah sih? Oke, nah kita awali dulu kegiatan hari ini kita dengan doa. Kenapa kok dengan berdoa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa harus berdoa jawab, sayang? Dijawab. Nggak tahu. Nggak tahu, Umam. Kalau Aske, kenapa kita harus berdoa dulu sayang? Kenapa ya? Tapi kata ibu, kalau kita mau makan juga harus berdoa dulu, Bu Guru. Jadi sepertinya kalau mau belajar, kita juga sebaiknya berdoa dulu ya. Iya, betul sayang. Kalau kita belajar, kita mau makan, kita mau berkegiatan, semuanya harus berdoa. Nah, kita mau minta kepada Allah, biar kita selalu dijaga. Kalian mau dijaga sama Allah? Mau. Oke, sekarang kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa, siap? Siap. Oke, kita boleh ya, boleh minta sama Allah, boleh sikapnya seperti ini ya. Membaca basmalah sebelum belajar dan bermain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih anak-anakku yang hebat, teman-teman kecilku di rumah. Tadi Umar bilang, Bu Guru aku mau belajar di sekolah, aku mau main di sekolah. Oke, mungkin ada teman kita yang bisa memberikan jawaban, informasi. Kenapa sih kok hari ini kita gak bisa ke sekolah? Mungkin Aska tahu. Masih ada virus corona ya Bu Guru? Oh, masih ada virus corona. Iya, Uman tahu nggak apa itu virus corona? Apa ya? Nggak tahu. Oh, Uman nggak tahu. Baik. Aska tahu nggak saya? Apa itu virus corona saya? Virus corona itu, Uman, kita nggak bisa lihat. Harus pakai alat bantu untuk bisa lihat. Kalau virus itu nempel ke kita, Uman, kita bisa jadi sakit, batuk-batuk, kemudian kita bisa sesak nafas, gitu Uman. Takut? Uman takut. Nah, biar kita selalu sehat, seperti tadi yang guru sampaikan, kita harus selalu minta perlindungan Allah. Iya betul, tadi kata teman kita Aska, ya saat ini kita belajarnya di rumah dulu, ya. Kenapa? Karena saat ini masih banyak virus, virus corona namanya. Jadi kita harus jaga kesehatan sayang, ya. Oke, jaga kesehatan biar badan kita juga selalu sehat dan kuat, ya. Itu betul tadi kata Mas. Virusnya tidak terlihat, ya. Jadi kita nggak tahu kita kena apa enggak, ya kan? Nah, bagaimana sih caranya biar kita selalu sehat? Aska tahu nggak? Iya, kata Pak Nisa. Apa saya? Kemarin dikasih tahu sama Mama. Kata Mama, kita harus melakukan 3M. Begitu, teman-teman. Jadi yang pertama adalah sering cuci tangan, Umam, pakai sabun. Jangan lupa kalau tidak ada sabun, kita pakai hand sanitizer. Terus pakai masker kalau kita berada di bersama teman-teman di kerumunan. Betul. Maskernya seperti yang dipakai Bu Guru. Betul ya. Kemudian kita nggak boleh kumpul-kumpul dulu ya Bu Guru ya. Boleh sama Mama saja di rumah. Begitu kata Mama. Umam, seperti ya. Itu. Oke, sekarang bagaimana? Apakah Umam sudah tahu kenapa kita tidak belajar di sekolah, tidak main di sekolah? Umam sudah tahu saya? Iya Bu Guru, baiklah. Jadi Umam bersabar dulu ya. Insya Allah. Iya. Tapi sayang, walaupun kalian belajarnya di rumah,
mainnya di rumah, insya Allah setiap hari kita akan berjumpa via virtual seperti ini. Jadi Bu Guru akan menyapa kalian, kemudian kita akan nyanyi bersama, kita akan melakukan kegiatan yang asik-asik. Jadi kalian di rumah juga pasti dong udah menyiapkan kegiatan yang bikin kalian bahagia. Mau? Mau. Iya. Kalian boleh melakukan kegiatan apa saja di rumah saya. Ya. Nanti tidak lupa kegiatan kalian boleh kalian video. Ya. Kemudian kalian foto. Nah, kalau sudah difoto, tidak lupa Bu Guru dikasih tahu. Oke, anak hebat. Baik, Bu Guru. Iya deh, sekarang Bu ini mau ajak kalian bahagia dulu nih, senang dulu nih, ya. Biarpun di rumah, di sekolah, kita tetap harus senang. Kalian bisa nyanyi di sini senang, di sana senang? Bisa. Nah, kita nyanyi bersama, oke sayang? Siap ya? Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang. Di mana-mana hatiku senang. Besok Umam semakin hebat ya sekolahnya.
Iya, besok ketemu teman-teman dan Bu Guru lagi, Kak. Iya, seperti itu tadi. Tetap semangat ya. Semangat. Oke. Okay.